betul nanten. Ini pun yang betul nanten ganti kitab. Dan ma'alif kata kitab wa ma'alif tu katalam nawa alam naha al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin ar-rahmanirrahim. Anikyaum jinayya kana'budu wa iya kana'sta'inu dengan suratul mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibundi. Wali sana. Ya kumu ala jimu. Ya? Ya kumu ala jimu. Nomor pinter. Oh. Mujibul husri sab'atun. Oh, gege. Bismillahirrahmanirrahim. Nawakidul butu. Rutul husli. Wayakrumu alal junubi. Wayakrumu lan haram alal junubi ngatasi wong kang junub apa? Sitatu asya'a. Nem pira-pira suwiji-wiji. Hadas niku ada yang kalau kita lihat dari sisi berat dan tidaknya membersihkan hanya ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Dari sisi ringan dan beratnya membersihkan. Karena hadas besar niku wajib no hadus apapun bentuk hadasnya. Hadas kecil apapun hadasnya tetap mewajibkan wudhu. Berarti kecil besar. Tapi kalau kita lihat dari sisi beban larangannya, konsekuensinya dari hadas itu ada tiga. Ada hadas shoghir, kecil, asghar, ada kabir, ada akbar. Enak shoghir, ono kabir, ono akbar. Gini ku lek sing shoghir, hadas kecil, gini ku diharamno empat hal. Diharamno empat hal, sholat, tawaf, megang mushaf, bawa mushaf. Dan itu singkat riwul. Kemudian dari hadas besar, ini ku junub, lan sa'andani, termasuk onani dan lain sebagainya, ini ku diharamakan enam. Ini ku tidak empat, ditambahi dengan baca Quran, diam di masjid, 6. Kemudian di dalam haid, ada yang akbar, lebih besar lagi, yaitu haid, ditambahi 2, berarti 8. Ini ku istimta' baina surah warubah, digawe apa, hiburan ya, digawe dolanan antarane surah dan rubah dan antarane pusar dan lutut dan tidak boleh ditolak ketika dalam keadaan haid haram ditolak berarti 8. Kalau dilihat dari beban yang ditanggung tersiku dari hadas ini berarti ada 3, shoghir, kabir, akbar. Ada peranak 3. Nah, karom mengatasi wong junub sitatu asya as-sholah. Sholat haram. Ini kalau kita mau mengkaji, kenapa kita tidak boleh sholat? Kenapa tidak hanya ini saja dalam setelahnya subuh tidak boleh sholat sunat? Mutlak, setelahnya sholat asar juga tidak boleh sholat sunat mutlak. Ini supaya kita melakukan sholat bukan karena kesenangan, bukan karena hobi, tapi karena perintah. Makanya bagi orang yang
sudah kadung senang sholat, hobi sholat, harus sabar. Setelahnya subuh pray di sini, setelahnya asar, libur dulu sampai maghrib. Ketika hadas, libur. Nah ini berarti menunjukkan bahwa kita sholat bukan menuruti keinginan, bukan hanya sekedar kesenangan, tapi pancen karena berdasarkan perintah. Karenanya sewaktu-waktu kita harus meninggalkan. Ini dalam kajian pertama. Jadi lek ngono sholat niku ibadah, bukan kesenangan, bukan karena. Makanya lek ibadah berarti karena taat kepada Allah semata, jangan sampai karena selain Allah. Nah, sebagaimana contoh-contoh tadi. Kedua, perlu kita teliti maneh. Junub itu barang yang mubah, barang yang halal, barang yang diperbolehkan. Tapi bagaimanapun faktornya karena nafsu, karena keinginan. Ora kepingin yo ora iso to ngaten eh. Nah. Dari sini ternyata kita menghadap kepada Allah dalam keadaan jublet krono gara-gara nafsu lakoni kotor sing koyo ngoten iku. Niki dilarang. Ini menunjukkan betapa thayyibnya Gusti Allah, betapa mulianya Gusti Allah, betapa sucinya Gusti Allah. Sing didawuhno innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Gusti Allah niku bagus, suci, gak akan menerima kecuali orang-orang yang suci. Kalau kita kembangkan, wong junub wae sing halal iku diperbolehkan. Bagaimana nasibnya orang-orang yang makan barang haram? Maka orang-orang yang makan barang haram atau barang syubhat tidak akan dilegalkan oleh Allah, tidak akan diundang oleh Allah untuk ibadah. Karenanya orang-orang yang makanannya barang haram niku dijak sholat jelas gak kuat, dijak wiridan jelas gak kuat. Kecoba lek wiritane niku sing jarine ketemu kalau Sunan Kalijaga. Iku gak wiritan niku. Tidak kuat ibadah. Jangan melek bengi tok, jangan ngaji, ngantuk yakin pun. Pemane jak istighosa. Kait mulai niku wis langsung ngantuk, gak kuat niku. Karena apa? Peteng. Niki. Gak akan bisa. Makanya kita untuk kepingin ibadah, kepingin ngaji, istiqomah dan sebagainya, niki pertama kali yang harus dibersihkan adalah satu makanan. Tapi tidaknya makanan tak, ya pokoknya perkara yang haram. Jauhilah perkara haram, jauhilah perkara syubhat. Sebab anggota kita semuanya ini bisa bergerak, bisa kuat ibadah, bisa kuat sholat. Keseluruhan itu karena suplai dari makanan. Suplai dari makanan. Arti tenaganya nih loh. Tenaganya itu dari makanan. Begitu panganannya gak halal, maka tenaganya untuk ibadah gak kuat, gak bisa. Atau subhat juga gak kuat. Isone ya nanti untuk yang subhat. Bahkan kalau nanti makanannya itu wiswarek sik mangan, itu halal. Maka nanti ibadah-ibadah yang keluar ya ibadah sing fuduli. Jadi aku kepingin gak ngelakuin perkara sing halal sing gak enak faedai. Sekeneng jagongan, rokokan, ngobrol, boleh ngobrol sampai bengi. Lek ngaji ora kuat. Pun jelas niku pun. Nek dijak ngobrol mbok jam 12 kuat. Mental niki. Niku krana panganane mungkin wareg. Mungkin subhat, mungkin haram. Lho teng niku. Kalau sampean ningali kendaraan.
kendaraan itu is kegampangan mobil solar. Niku lek diiseni bahan bakar Pertamina dek, tapi pancen larang regane. Nah, saya butuh ngatus, tapi nang mesin rapati muni, ngalus, gak pati nak suarane, cuma bauan ter, yorene belue, ragil ne, niki, karena apa sing dipangan niki, barangnya bagus, barangnya bersih, niki lek jak melayu banter, iya kuat. Dan ora kakean ngomong, kakean rame. Lha wong niku nggih ngoten. Makanan niku. Makanan bersih niku. Niku gak pati gelem ngomong jagongan dan sebagainya kemletak ngomong ke aku ngene-ngene enggak, tapi badai banter. Tapi lek isine biosolar. Suarane banter. Wulak jak ngobrol ngomongi wah aku song ini wah jangan kemeletak. Tapi begitu dijak melayu ngelepes. Ya. Rapati kuat. Lo, mana yang berluai gak kar? Lagi ni kau, lo tengkeriku. Tukang ganggu wong. Tukang bang ganggu wong. Beduk masalahnya. Nah, ini kisah kepanganan. Mulak ni songkon ikulah Kanjeng Nabi jauh. Allahmu annabitu minal haram. Ono sing riwayat Allahmu annabitu minasukhti fanaru aula bihi. Dan di sini juga didawuhna karo Kanjeng Nabi, innal ladzina yakunna riba innal ladzina yakunna riba ka kana panika jenenge kama masadhu syaitanu yakun. Ya takhabatu syaitan minal mas. Wong sing mangan barang riba niku mlakune sempoyongan kaya dene wong sing kejinan. Kenean setan. Lho, iki maksude piye? Ora iso jejeg wong sing mangan barang riba niku. Penggaweane badhe mboten saged jejeg. Lho, teng mriku. Niki lek sampean mengkaji kenapa wong junub gak oleh salat. Reget. Maka haram juga reget. Lebih tidak bisa untuk salat. Mulane gak enak wong khusyuk kaya ngene kuwi enak benar kan salat gak iso. Ibadah mon gak kuat. Makanya di dalam makanan iki lek diarani fikih kuliner. Niki semuanya akan dihisab. Yang tidak dihisap, yang tidak dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada salah. Niku namung telu. Aku syaratnya papat. Siji ora haram lan subhat. Lek haram karo subhat, haram subhat. Ah, niki jelas apa itu namanya akan dihisap. Mesti ini kumbuh kanggu toat kanggu apa mesti dikisap. Nomor telu halal melebihi dari kebutuhan. Sampai duwe barang halal melebihi dari kebutuhan, ini akan dikisap. Walaupun gak melebu rokok tapi dikisap. Dikisap itu sudah cukup merupakan siksaan. Wong dikisap itu sudah siksaan. Lu kenapa tidak jajal? Kalau lihat kita na'udzubillah dipanggil nang polisi diinterogasi berkali-kali. Niku mawon walaupun tuh akhirnya gak masuk penjara. Niku mawon sudah sumpah. Apalagi besok dalam padang mahsyar yang sangat panas terus ditekoki ya nekoki sak temiti sak iki kok tenan. Duh, ora anu. Gak mlebu neraka. Kalau memang makanannya halal. Tapi melebihi dari kebutuhan. Gak mlebun rokok. Maksudnya kamu kuarken. Nah, termasuk ini kuarken. Sama itu ibu dong. Cimbangan kalah tapi ajane niku sakjane wis umpama anu kuat apa gak mangan niku wis kuat ya. Ditambahi ae untuk krono senang-senang.
Krono seneng-seneng. Ora dosa. Ora mlebu neraka, tapi dimintai pertanggungjawaban. Lah dimintai pertanggungjawaban niku ngene kuwi aku. Niku wis siksa. Nangge dunyo iki lho sing nekoki polisi padha-padha polisine padha menungsone ngono wis risi. Apa maneh sing nekoki malaikat di padang maksar panase kaya ngono ora ndulun iki. Jangan dikira ora ora dosa kok lho. Kisabe niku lho. Makanya kalau orang itu tahu apa yang tidak mengomong barang lebih dari kebutuhan dikisab. Sampai ngomong melebihi dari kebutuhan ngobrol itu loh. Ngalor ngidul gak dibutuhin. Ini ku dihisap. Mayal fidu min kaulin illa ladai hirokibun atin. Ditulis, ku terus dihisap dimintai pertanggungjawaban. Nanti saya bantu kan ngobrol. Ulah, orang ngerasani uang. Lek ngerasani uang, wis jelas. Ku disamping dihisap, besok nerokok nih ku. Lale sing gak ngrasani wong niku mon dihisab. Sing ora niku namung zikir kalau ngaji. Nek menawi curhat terus pun. Lah niku mono manfaati to ora dibutuhno apa ora kan niku wau kan yo. Lah curhat iku buat apa? Untuk ada kemanfaatannya untuk mencari solusi atau sing saya katakan melebihi dari kebutuhan gak dibutuhno kaya ngobrol karo orang itu kan ora nek butuhno to niku. Begini gitu. Ah, nikmal al vitamin kolin ilalatai roki bunatit tengliku. Masya Allah. Ah, lah, hisap ni gue tiup-tiup gitu. Membosok haram, boten haram. Orang rokok, tapi saya omong ini gue mang. Dihisap ni gue mohon pun seksaan yang aduh, suka karu-karuan ni gue san. Ah, ya lek dalam kondisi kayak ngeten kayak iwetak, kayak ni saya rasa penak. Lha tengri ku. Lah, sing gak dihisap niku namung aku nomor loro tujuan, apa ku tujuane ibadah. Jadi ketika tujuane ibadah dan tidak melebihi kebutuhan, tidak halong, tidak subhat, niku sing gak dihisap niku tok. Hah? Ati ngomong nggih ngoten. Mangan nggih ngoten, makan itu tidak akan dihisap dengan catatan satu. Tujuannya untuk ibadah. Mangan war ben iso nempilingi wong itu dihisap. Itu tujuannya untuk ibadah. Nomor loro, gak melebihi kebutuhan. Walaupun tujuannya ibadah, tapi melebihi kebutuhan jane wis kuat ke ibadah, wis kuat tapi cuma jadi seneng kerdi nuruti nafsu. Akan dihisap walaupun ndak dus. Tidak dosa, tapi lebih soko warek. Wareken itu ya dosa. Tidak karena aku tidak haram, tidak subhat. Syaratnya papat itu. Nah, terserah apa jenengan pun. Niki bebas pun. Nanti jenengan kan harus paham. Sama jenengan wani hisap ya monggo. Apalagi wani neraka ya mong. Nangge, lek gak kawan iki gini ketemu rene Sayyidina Umar dalam keadaan haus banget. Kemudian minta minum di apa itu namanya di sahabat. Lalu kalau dikasih sahabat itu dikasih cem-cemane kurma. Cem-cemane kurma niku bacemane kurma. Wah, ini kalau sing dikasih banyu terus dikum digodhog ngoten niku. Kaya nanas berarti di cem-ceman nggih. Baceman ya denger iki baceman iki bacem pun niku kan mau manis niku nanase mau manis ya. Lah denger iku kesida Umar diwenehi niku pek gak sida manten iki terus gak sida. Lah sing ngekek lho hadi kalbun ya amir mukmin niki asli mboten krana gula niku mboten krana napa niku manis asli. Ah, terus jauh laula akhiratul asharaktukum
Umpamu rene akhirat aku melok ini gini seneng. Bener aku yang percaya itu macam enak temenanan tapi urusan ini gulu aku sih gak wani hisap gulu. Ini aku sih tidak Umar kuatnya kayak ngaten lagi gitu, toh ya. Ah, ya. Ben bapak. Si, katai. Dan niku jelas dihisap niku. Yo, lek neraka ne mboten, mesti lek sing neraka niku sing salah, sing haram. Haram atau syubhat iku neraka. Tapi lek sing melebihi kebutuhan enak-enakan lah gampangan. Niku nanti akan ada balasan niku hisap. Mulane niki dawe Allah. Sing tukang mangan enak suka nglakoni sembarang sekarang sing enak niku di akhirat gak akan menemukan. Dawuh Allah, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal anatuzauna adzabal huni bima kuntum tastakbirun." Terusin kok apa? Ora apal. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, keenaanmu, kesenanganmu, azhabtum ngentekno sira kabeh, tayyibatikum ing kesenangan, ing keenaan-kenaanmu fi hayatikum dunya di dalam hidup di dunia. Fal ana tuzauna azabal huni, sekarang tinggal azabnya yang asor. Mergo kowe iki sombong enak-enakan ngene. Ah, berani sing pas sing lara sing miskin seneng kok. Iki besok ngurangi siksa ndek akhirat. Lha niki lho akhire para sufiyin barang ngoten niku wani ninggalaken barang-barang sing halal ya sing niku mergo khauf wedi kan mriko mikir. Lah kula lan panjenengan ora tau mikir akhire ati untuk mengomando tidak ada pijakan. Gak enek tentarane, gak enek pertimbangane. Mergo apa ora duwe ilmu, ora walaupun ngeri ngaji ngeten iki tapi mengko ilang. Jadi, tapi ketika nanti akan makan enak plek niku hadir niki lho sing diarani cahaya. Cawake apa ngerti tapi ketika akan makan enak akan melakukan keenakan hadir enggak ini? Ketika sampai dapat nur hadir. Akhirnya ati ora usah wis tinggalen ae. Nikilah yang disenengi setelahnya ada nur muka safah. Ruh gak oleh ngene iki. Walaupun toh halal tapi mengkono hisabe. Gak kuat iki. Akhirnya ora usah dilakoni. Lho niki lho sing disebut tenengen cahaya iki niku. Wis mari ngaji ngeten iki mawon urung mesti sesuk hadir kok lek waktu. Enek barang sing enak-enak. Lha nggih, apa maneh sing gak duwe ilmu? Iku maksudnya alur junudul qalbi tengriku. Tapi lek gak rublas, ya mesti gak khatir wong ora roh kok. Wong yang tahu saja kadang gak khatir. Lha nggih.